Selamat datang, kali ini kita akan belajar membuat desain mockup kaos Tikin. Kita akan membuat mockup dengan kaos polos. Bagaimana caranya? Kita buka kaos polosnya. Di sini saya sudah mendapatkan kaos polos yang berformat PNG yang bisa didapatkan di internet. Oke, kita buka saja di game seperti ini. Kita tambahkan layar putih di belakangnya, kita namakan BG, kita taruh di bawah seperti ini. Nah, agar kita dapat membuat mockup kaosnya, kita ambil bagian kaosnya saja. Untuk itu kita perlu diseleksi, gunakan free select tool ini untuk menseleksi kaosnya. Sebelum itu saya ubah nama layering menjadi kaos polos. Kita duplikat, kita ubah namanya menjadi Shadow. Oke, kita aktifkan layer kaos polosnya. Pindah ke layer satu, kita seleksi. Kita seleksi bagian tangannya, lalu celananya, tangan yang satunya lagi, dan kepala, agar menghasilkan kaos saja. Kita seleksi. Nah, sampai bertemu di titik yang sebelumnya, titik pertama, lalu tekan delete di keyboard. Nah, seperti ini akan hilang. Lakukan juga pada bagian celana, tangan, dan kepala. Untuk itu saya pause saja agar lebih cepat tutorialnya. Oke, kita kembali lagi. Kita sudah seleksi celananya, kita delete. Delete juga bagian tangan dan kepalanya. Saya pause lagi. Kita kembali lagi. Nah, di sini yang terakhir kita pause bagian kepalanya. Dan akhirnya kita dapatkan kaos polosnya. Baiklah, kita lanjutkan. Kita ubah layer shadow ini menjadi hitam putih. Di caranya klik di menu colors, di saturate, pilih opsi luminosity, lalu klik OK. Lalu di bawahnya kita buat layer baru, kita beri dengan nama warna kaos. Off. Transparan.
kita hilangkan dulu ikon matanya. Nah, di layer satu ini kita klik kanan alpha to selection, lalu pindah ke kas polos, tekan delete, saya aktifkan. Nah, saya hilangkan, tekan delete. Nah, akan hilang. Tetap di layer satu alpha to selection, kita pindah ke atas bg-nya, ke atas lagi, lalu tekan delete. Nah, seperti ini akan terlihat transparan. Untuk kas polos saya tarik ke atas lagi. Nah, seperti ini kas polosnya tarik. Nah, di sini untuk warna kaos kita beri warna misal hijau. Nah, agar terlihat untuk layer shadow ini, kita ubah layer modenya ke multiply seperti ini. Kita coba ubah warnanya. Di sini kita tidak usah membuat layer untuk banyak warna, kita ke colors, hue and saturation. Kita otak-atik bagian hue, lightness, dan saturationnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya warnanya terlalu mencolok, kita kurangi cahayanya, lightnessnya. Hasilnya seperti ini. Gimana? Cukup mudah, bukan? Sedangkan bagaimana cara kita menambahkan desain kita buat di layer baru? Kita beri nama desain paste desain. Klik OK. Nah, di sini kita pakai desain. Nah, ini open with game. Nah, di angka 600x600 saya seleksi, saya counter, saya paste di sini. Nah, di sini saya ubah warnanya menjadi warna putih, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Saya scale agar sesuai. Nah, seperti ini. Kita hilangkan seleksinya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita geser akan hilang karena ada batas bikinnya ini. Seperti ini. Mana? Coba kita ubah warnanya. Misal ke merah. Nah, seperti ini. Gimana? Cukup mudah, bukan? Tutorial mockup ini bisa diterapkan di mockup lainnya. Intinya kita memberi layar shadow di bagian depan sendiri dan ubah ke multiply
agar menjadi realistis. Nah, cukup itu saja. Sekian dan terima kasih.